Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidah, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan, orang tua kita bersama, fadilatul mukarram, Bapak Haji Qurtubi. Kita doakan beliau Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan, dan terus bisa ridho atas apa yang sudah Allah takdirkan pada hari ini. Dan juga yang sama-sama kita hormati, salah satu putra beliau, Ketua Yayasan At-Taqwa Cabang Wates, yaitu Bapak Ustaz Ahmad Syahid. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati, guru kita, orang tua kita, Bapak Ustaz Haji Muhammad Safri. Guru kita mukarram Bapak Ustaz Haji Matraji Anwar. Kemudian guru kita al-mukarram Bapak Kyai Haji Adib Soleh Al-Hafiz. Kemudian guru kita mukarram Bapak Kyai Haji Koharuddin. Guru kita mukarram Bapak Kyai Haji Nur Kholis. Dan guru kita mukarram Bapak Haji Salam Menuh. Dan juga para guru-guru yang lain yang cukup banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya kepada guru-guru semua. Juga yang saya hormati Bapak Kesra Gedung Jaya dan para jamaah sekalian majelis tahlil yang insya Allah semua kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini kita sama-sama hadir, duduk bersama mengiringi doa untuk guru kita, orang tua kita, almarhumah Ustazah Hajjah Maimunah binti almarhumah Bapak Kyai Haji Muhyiddin Anwar. Semoga almarhumah Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sama-sama kita bersaksi bahwa almarhumah ini termasuk Allah catat min ahlil khair. Min ahlil khair. Min ahlil khair. Amin ya rabbal.
Para bapak hadirin sekalian, hari ini tadi saya dapat informasi dari Guru Haji Salamu. Saya nggak melihat status awalnya, Pak. Nama orang, status orang mati kan banyak, Pak. Terus saya putar lagi, saya ulangi lagi, Masya Allah. Lah ini Ustazah Kabiroh, saya kata ya. Langsung Pak, hati saya tuh gemetar gitu, gemetar. Ya, karena saya sama beliau ini memang sering ketemu, Pak. Terutama di majelis-majelis taklim kaum ibu. Sering banget ketemu. Ya, maka saya kalau ketemu, terutama kalau wilayah Wates, saya datang ya. Beliau ini almarhumah, orangnya sangat welcome. Sangat marhaban. Kita nyampe langsung disambut dengan senyuman yang sumringah. Saya menganggap almarhumah ini sudah seperti orang tua sendiri, Pak, kalau kemarin nih, kalau ke Wates ya. Sepoknya kalau acara Wates, ibu-ibu yang saya cari, ya almarhumah. Ada enggak ini? Enggak kayak orang tua. Makanya benar-benar gemetar. Saya bilang sama Guru Salamun, Guru, saya enggak bisa takziah dan enggak bisa sholat jenazah juga. Karena tadi hari ini saya manasik, Pak. Ya, dari pagi benar-benar sampai jam 2 baru selesai. Akhirnya saya enggak bisa datang sini termalam dah. Saya janji saya akan datang. Alhamdulillah, malam ini saya hadir karena beliau di mata saya ini almarhumah benar-benar seperti orang tua. Para bapak hadirin sekalian, almarhumah ini ibarat adalah pelita, Pak. Penerang, terutama masyarakat Wates ya. Pelitanya ya beliau. Wates ini menjadi terang menderang, menjadi orang-orang yang ahli ilmu, banyak orang pinter, banyak orang cerdas, banyak orang sukses. Salah satu bukti sejarah adalah berkat kiprah pelita beliau almarhumah, ya, mengajar ke pelosok-pelosok, Pak. Tidak pernah kenal lelah. Saya emang sekali ketemu, Pak, ayo Pak, katanya mampir ke rumah saya, mampir. Belum sempat bisa, benar-benar baru ini datang setelah beliau sudah tidak ada. Ini satu perjuangan yang perlu kita apresiasi, Pak. Bahwa almarhumah ini betul-betul sosok wanita yang menjadi pelita, menjadi penerang, cahaya ilmu. Dan sebagai bukti, Pak, bahwa beliau ini sebagai pelita, maka jaminannya adalah untuk almarhumah hanya satu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan bahwa jaminan untuk almarhumah ini surga? Ada satu riwayat dari Imam Muslim, Pak. Hadisnya panjang. Ya, panjang. Di mana Allah itu punya malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat Allah khusus untuk keliling di dunia, Pak. Mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu. Tuh ada malaikat tuh yang kerjanya keliling aja tuh nyari majelis taklim, majelis ilmu. Ketika malaikat-malaikat itu, Pak, ketemu dengan majelis zikir, ketemu dengan majelis ilmu, datang duduk bareng bersama-sama. Kayak malam ini nih. Ya, malaikat itu kita enggak ngelihat aja, Pak. Datang, Pak, duduk bersama-sama dengan kita. Duduk bersama-sama orang yang sedang berzikir. Duduk bersama-sama orang yang sedang tahlil. Orang yang sedang tahmid, orang yang sedang beristighfar, orang yang sedang mencari ilmu. Malaikat-malaikat itu Allah utus duduk bareng-bareng. Sampai acara itu
bubar. Makanya dulu Pak almarhum Pak Kiai Anwar ya, marah besar beliau. Kalau orang belum dakwah, udah apa tuh? Bubar, marah betul. Iya. Karena malaikat aja Pak, hadir ke majelis kayak gini, majelis taklim, duduk sampai bubar. Selesai bubar, naik Pak, tuh malaikat kemana? Ke hadapan Allah, melapor. Kata Allah, dari mana kamu ini? Saya ini datang dari tempat majelis-majelis zikir melihat hambamu. Gitu ya. Terus kata Allah kepada malaikat, apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka pinta? Kata malaikat itu, mereka duduk bersama di majelis zikir, di majelis tahlil, di majelis ilmu. Satu, yang mereka minta adalah surgamu. Ayah, tadi udah doain. Kelomaj al-kobroha rodotan min riadil jannah. Kita duduk di majelis ini Pak, yang kita minta surga sama Allah. Makanya ketika malaikat laporkan bahwa orang yang duduk di majelis ilmu, majelis zikir seperti ini mintanya surga, kata Allah apa? Saya kabulkan. Amin. Tuh, alhamdulillah Pak ya. Jadi kalau ada yang majelis-majelis kayak gini Pak, jangan pernah bosan hadir. Apalagi kalau tahlil mah nggak pakai diundang ya. Tahlil mah udah punya melangkah aja. Kenapa Pak orang kadang-kadang berat? Pantatnya, kakinya melangkah ke majelis taklim berat. Karena barangkali mereka belum tahu kalau duduk di majelis taklim, majelis zikir, Allah kabul tuh. Minta ingin surga. Apalagi almarhum apa? Masya Allah ya, almarhum emang setiap hari keliling ke setiap majelis taklim. Masya Allah, setiap hari juga dilaporin Pak sama malaikat. Biasanya kan malaikat ngelaporin amal kita Pak seminggu dua kali, hari Senin sama hari Kamis. Buat orang yang puasa Senin, buat orang yang puasa Kamis, Allah laporin. Tapi almarhum apa? Tiap hari dilaporin malaikat, mintanya apa Pak? Surga. Masya Allah Pak ya, luar biasa ini Pak. Ini yang perlu kita apa nih? Kita tiru Pak dengan apa tuh aktivitasnya almarhumah. Mas almarhumah doang Pak ya, pulang kampung minta surga, Allah apa? Kasih, Allah kabul. Kemudian Allah nanya lagi sama malaikat, apalagi malaikat yang mereka minta kepadamu, ya kan? Yang kedua, mereka minta dijauhkan dari api neraka. Tuh Pak, udah minta surga, minta dijauhkan dari api. Masya Allah Pak, luar biasa tuh Pak, majelis-majelis kayak gini. Wala taj'al qabraha hufratan min hufarin nira. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburannya almarhumah bagian dari lubang-lubang neraka. Nauzubillah Pak. Kita di alam kubur ditiupin, diembusin dengan apa tuh? Lubang neraka. Dikempes kayak pisang aja Pak, panasnya minta ampun. Apalagi kalau dari embusan apa? Api neraka. Tapi almarhumah Pak, Masya Allah, Allah kabul. Maka ketika malaikat mereka minta dijauhkan dari siksa api neraka, kata Allah, saya kabulkan. Dua tuh Pak udah, duduk di sini, dua yang dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan kita minta surga, dikabulkan kita dijauhkan apa? Api neraka. Makanya ditutup tadi sama guru kita doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Nah ini Pak, ini doa yang paling penghujung. Wa qina adzabannar, ya Allah jauhkan kami dari siksa api neraka. Kalau doa ini Pak diminta di majelis kayak gini, di majelis zikir, di majelis taklim, Allah kabul. Makanya kata Kiai Anwar, kalau belum doa jangan apa? Bubar. Kagak dapat berkahnya. Ya berkah itu tadi tuh. Berkah biar doa-doa kita sampai tuh Pak. Terus kata Allah, apalagi yang mereka minta? Masih ditanya lagi tuh Pak malaikat. Mereka minta kepadamu ya Allah, ya, agar bisa diselamatkan dari siksa api neraka. Masya Allah Pak tuh. Ya. Diselamatkan dari siksa api neraka itu adalah permintaan orang-orang yang apa?
orang yang hadir ke majelis-majelis ilmu. Makanya besok pak ya, kalau ada majelis taklim di mana jangan apa tuh? Jangan segan-segan, jangan bosan-bosan. Masalah kita hadir ke majelis taklim pak, mau kita paham yang disampaikan, mau enggak paham itu nomor sekian. Yang dinilai adalah hadirnya, duduknya di majelis ilmu, itu yang dinilai itu. Makanya ada satu riwayat, huduru majelisil ilmi afdalu min alfi salati. Orang datangnya doang, hadirnya doang ke majelis ilmu, maka amal itu lebih baik daripada dia sholat 1000 rakaat. Itu kan dihitung hadirnya doang, pak. Walaupun nyampe di majelis mah lenggat, lenggut, bayar, atau main HP dan sebagainya, pak. Tapi sudah dicatat mendapat pahala yang apa tuh? Besar. Kemudian Rasulullah bersabda, pak. Rasulullah bilang sama malaikat, ada orang yang jalan, pak. Jalan, dia gak niat mau datang ke majelis kayak gini. Orang ini banyak dosanya, kata Nabi begitu. Terus ngelihat ada orang majelis kayak ini, dia duduk, pak. Dia duduk ikut bareng. Kemudian apa? Saya ampuni dosa-dosanya, kata Allah. Itu yang datang siapa? Kesekelewatan, pak ya. Apalagi yang datang dari rumah memang sudah niat. Masya Allah, pak. Ini almarhumah jaminannya surga, dijauhkan neraka, diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, pak ya. Maka inilah yang disebut apa tadi? Uzkuru mahasina mautaku. Jadi kalau kita menyaksikan ada orang mati, cuma satu, pak, sebut kebaikan-kebaikannya, udah. Jangan diungkit-ungkit lagi keburukannya. Ya, karena ketika kita nyebut-nyebut kebaikan, pak, Allah mudahkan orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi apa beliau, pak, orangnya emang ramah, pak ya. Sama saya, sama siapa aja pak ramah. Orang kan, pak, kalau ramah kita ketemu di majelis di mana aja, pak, ramah, pak ya, baik gitu, pak ya. Pertanda apa, pak? Orang itu enggak punya masalah dengan orang itu. Betul enggak, pak? Iya. Jadi kita ketemu nih sama almarhumah, ya baik, cium tangan, sapa, ditanya, berarti kita tuh gak punya masalah sama orang itu. Ini kan banyak pak orang ketika ketemu di jalan, di majelis, melengos, kok kedebet ada dia tuh di situ tuh katanya, begitu pak ya. Jadi kalau kita ketemu sama orang kagak tegur sapa, kagak senyum, dengki, kesel hati kita, berarti hati kita ada apa tuh? Penyakitnya. Itu yang Allah sebut namanya penyakit gila. Penyakit gila itu. Ya. Penyakit gila itu, pak, hatinya selalu dengki sama orang, kesel sama orang, sering ngasud orang, sering jadi provokator, sering jadi kompor, tuh. Orang yang punya penyakit apa tuh? Gila. Makanya Allah kasih obatnya tuh dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 10. Wala taj'al fi kulubina ghillan lilladina amanu innaka ra'ufur rahim. Jadi kalau hati kita masih dengki sama orang, pak, banyak-banyak baca doa itu. Dan doa ini, pak, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang mengajarkan. Kenapa, pak? Kalau hati udah sakit, pak, obatnya lama. Ya, sembuhnya lama. Gua kalau sakit, mah badan gua, tangan gua disakitin, masih bisa hilang. Tapi kalau sakit hati gua, gak bakalan hilang. Sampai mati gua sakit gitu, pak ya. Begitu gak orang, pak? Makanya bacalah doa ini yang Allah ajarkan dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina ghilla lilladina amanu rabbana innaka. Maka dalam tek khutbah Jumat DMA itu pak Atakwa ya, kan diseragamin tuh kalau di khotib di Atakwa, pak, doa ini termasuk ada di dalam, jangan dibuang ya, karena namanya orang, pak, namanya hati, apa siapa baik pasti pernah sakit hati, pernah kesel, pak ya, supaya hati kita bisa normal, pak ya, jangan sampai dengki sama orang, banyak-banyak baca doa ini. Apalagi kalau kita ingat mati, pak ya. Buat apa sih, pak, benci dengki sama orang berpanjang-panjang? Besok juga kita mati. Ya, pak ya. Kalau kita udah mati, pak, ya Allah, masa kita mati mau bawa dengki dan dendam itu, pak ya. Udah kita buang jauh-jauh. Ya kan? Hidup cuma apa?
sebentar dan hidup hanya sekali. Hari ini kita ketemu, belum tentu besok. Hari ini kita bisa nyantai makan, belum tentu besok. Makanya almarhumah ini masya Allah Pak, benar-benar menjadi wanita idola. Iya, saya ngerasa betul Pak. Kalau temu Pak nggak ada nama bencinya beliau itu, ya kan? Tapi kalau saya ceramah udah senang yang panjangan gitu ya. Jadi kenapa Bu? Pak, enakan diurut daripada apa? Ngurut begitu katanya. Kata beliau apa? Saya katanya enakan diurut daripada apa? Ngurut. Kalau dengerin Pak kayak diurut Pak ya. Kalau nanti ada yang mentok sedikit, ada yang sakit, ada yang kerasa, ya wajar kalau seleok itu namanya Pak ya. Gitu. Kalau lurus-lurus aja alhamdulillah. Ya. Nah, para bapak hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah. Yang kedua, Pak. Almarhumah ini termasuk orang yang dikaruniai putra putri yang banyak, Pak. Iya, 7 tadi ya. Banyak. Orang dulu mah sedikit itu. Iya. Orang sekarang mah ya paling banyak juga apa? 4, Pak ya. Kadang-kadang emaknya udah enggak mau beranak. Emaknya ya, bini kita udah enggak mau beranak. Lah beliau mah Pak punya anak banyak. Jadi orang yang punya anak banyak kata Nabi apa? Kebanggaan Rasulullah. Guru Salamun apal bet hadisnya. Tazawwaju al-wadud al-walud ya. Fa inna muka. Nah. Jadi nikahilah perempuan. Nikahilah wanita yang banyak punya keturunan. Wanita yang punya kasih sayang. Kenapa? Fa inni muka sirukum bikumul umayyumil qiyamah. Saya bangga kata Nabi terhadap perempuan yang banyak anaknya. Ini kebanggaan Rasulullah Pak almarhumah. Satu anak satu pateha. Sehari 7 pateha Pak. Dikali 5. Masya Allah Pak almarhumah di alam kubur jonjon. Karena anaknya setiap hari kirimin apa tuh? Pateha. Ditambah lagi Pak istighfar. Istighfar buat orang tua. Tadi sudah kita baca bareng-bareng astagfirullahalazim liwa liwa lidaya walaha apa ya. Satu istighfar yang kita baca untuk almarhumah Pak, almarhumah di alam kubur diangkat 1 derajat. Satu istighfar 1 derajat. Makanya ada dalam riwayat itu Pak, Allah itu Pak sampai mindahin orang dari neraka ke surga. Kata orang itu, ya Allah kok bisa? Kenapa saya sampai dipindahin dari neraka ke surga? Padahal dosa saya banyak. Kata Allah apa? Biwaladika, biistighfari waladika laka. Ya, kamu ini bisa diangkat dari neraka pindah ke surga dengan sebab apa? Istighfar anak kamu untuk kamu. Ya, makanya kita apa ya? Sebagai anak pasti punya orang tua ya. Maka sering-seringlah apa tuh? Istighfar. Malam ini, Pak, yang diangkat derajatnya bukan hanya almarhumah. Coba tadi kita pretelin tuh yang dibaca oleh Guru Salamun. Astagfirullahalazim li tuh. Kita dulu, Pak. Ya Allah, ampuni dosa saya. Padahal kita duduk di mana nih? Di rumah almarhumah. Setelah li wali walidaya, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya. Orang tua kita Pak, dengan sebab kita hadir di sini diampuni dosanya. Baru walaha. Jadi almarhumah dapat peringkat keberapa tuh? Ketiga. Jadi orang tua kita dosanya Allah hapus, derajatnya Allah angkat, dosa kita yang hadir juga diapain? Dihapus. Mudah-mudahan Pak ya. Kita termasuk orang-orang yang punya kesempatan seperti almarhumah. Yang ketiga Pak, yang terakhir Pak ya. Ini kan almarhumah Pak masih punya suami. Ya. Agar almarhumah ini benar-benar surganya Pak masuk banget, agak ragu-ragu. Cuma satu yang dilakukan suami apa? Ridho. Dah satu dah. Ya. Kalau suami ridho, maka istri pasti masuk apa? Surga. Kata Nabi, ayyuma imra'atin matat wa zaujuha radin anha dakhalatil jannah. Saya yakin, Pak, orang tua kita Pak Haji Qurtubi ya, berat.
berat. Ya, namanya orang ditinggal pasangan begitu lama, Pak ya. Pasti berat. Tapi kan kita pengen istri kita almarhumah ini benar-benar masuk apa? Surga. Ini ketentuan Allah. Semuanya sudah ada batasannya. Semua sudah ada ajalnya. Tinggal nunggu apa? Giliran. Hari ini, sekarang almarhumah kita doain. Bisa jadi besok, lusa, bulan depan, tahun depan kita yang menyusul. Ya. Makanya kata Rasulullah, kalau pengen istri kita dakhalatil jannah, kuncinya suami apa? Ridho. Walaupun berat, ikhlas. Maka disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Semuanya akan kembali. Cuma tinggal nunggu giliran saja. Apa ya? Nah, mudah-mudahan para bapak hadirin sekalian, yang pertama kita dapat pelajaran yang sangat mahal dari almarhumah. Orangnya baik, ya, rajin hadir ke majelis taklim. Usianya habis, Pak, buat ngajar. Mudah-mudahan itu seperti Nabi bilang, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Sebanyak murid yang diajarkan dan diterapkan ilmu yang diajarkan, sebanyak itu pahalanya apa tuh? Mengalir untuk almarhumah. Ya, kalau itu mari kita baca suratul Fatihah satu kali lagi untuk almarhumah. Biar Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan kuburnya radhah min riyadil jannah. Ala hadini ya al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.